Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi mendatangi PT Era Sakti Wira Forestama, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Muaro Jambi. Kedatangan tim Satgas untuk memeriksa dan mengecek sarana dan prasarana seperti alat pemadam, pompa air, selang, racun api, hingga menara pantau kebakaran lahan di wilayah perusahaan. Tidak hanya itu, tim juga memeriksa kesiapan dan jumlah personil pemadam kebakaran yang disiagakan perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan perusahaan sanggup dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan. Dari hasil pemeriksaan terhadap perusahaan, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Di EWF sendiri itu ada 3 regu, karena luasannya 6.000 hektar, ada 3 regu dan itu sudah dengan peraturan semuanya dan kita cek semuanya. Dan dari pihak EWF sendiri juga memberikan bantuan kemarin beberapa apabila di sekitarnya itu ada kebakaran, termasuk kemarin di Sijinjang juga ada memberikan bantuan untuk pemadaman. Dan ini bisa menjadi atensi kepada suatu perusahaan ya, yang belum dicek, utamanya nanti. Jadi semuanya itu wajib mempunyai kelengkapan dan ikut peduli di sekitarnya. Tim Satgas meminta semua perusahaan untuk mempersiapkan segala sarana-prasarana penanggulangan kebakaran. Apabila nanti ada perusahaan yang nakal, maka sanksi pidana bakal tetap diberlakukan jika terjadi kebakaran lahan. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Yang tempat mesin-mesin tadi.